mendengar sambutan dari ketua panitia. Yang terhormat Bapak SMPN yang terhormat guru-guru dan staf SMPN Kedua Cianjur dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat, berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul berwajah di lapangan yang penuh barokah ini dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan beberapa sambutan. Saya ucapkan terima kasih pula kepada para dewan guru, para OSIS, para siswa-siswa SMPN Negeri 2 Cianjur yang telah menyempatkan waktunya, yang telah mengorbankan waktunya, bekerja keras dan berpartisipasi dalam memeriahkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya. Saya berharap dan saya yang saya harapkan dari acara Maulid Nabi ini, semoga ketakwaan dan keimanan kita semakin bertambah, ketakwaan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin bertambah, dan menjadi titik balik agar kita bisa selalu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukupan sekian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.